warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini 26 Disember. Okey, jadi kami daripada Persatuan Kebajikan Kami Anak Kuala Lumpur, okey, ataupun dikenali sebagai kami. Saya Abang Kuat-Kuat ataupun Azlan Fauzi sebagai pengerusi dan sahabat-sahabat. Okey, telah mulakan satu program di mana program ini nama dia program Wakaf Pulau Soalan. Di mana ini adalah surau yang kedua. Okey, surau An-Najah tempat di Taman Dato' Razali. Dato' Ahmad Razali, dan ini adalah kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita tak sempat ambil putih, kita akan ke lokasi seterusnya. Jadi kami memohon kepada anda agar sama-sama bersama dengan kami, boleh support kami, okay? Boleh buat sumbangan ke nombor akaun yang tertera, insyaAllah, okay? Semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT. Alright. Kita line clear. Jadi ini surau ketiga, surau Ubudiah. Gampang juga lah ya. Okey, kita dah sampaikan selipar, sejadah dan apa namanya, game dekat. Jadi tak ada alasan lagi kata seluar ni dalam keadaan najis lah apa ya, sebab kita dah sediakan. So please, penaja-penaja apa
mereka-mereka yang sudi untuk tajah sebenarnya program ni, program wakaf keperluan solat di masjid dan juga surau-surau sekitar dengan Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi kami semua daripada Persatuan Kebajikan kami anak Kuala Lumpur, jadi mengucapkan sebuah terima kasih kepada anda semua dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tiada lagi alasan seperti baju kotor, seluar kotor, terkena najis, itu menghalang anda daripada melaksanakan solat. Jadi kami cubalah untuk membantu diri kami untuk akaun di akhirat dan juga untuk anda, untuk memudahkan anda sama-sama melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi insyaAllah, jaga solat, Allah jaga kita. InsyaAllah. Amin. Allah.